Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Kesa di channel Kesa Lisa. Hari ini saya sendirian. Istri saya Lisa sama Joni sedang pergi ke perlombaan anak-anak. Seperti yang kalian lihat di awal video ini, saya mau nunjukin ke kalian. Nah ini, kalian bisa lihat kan kondisi hutan setelah badai. Jadi tadi malam itu badai kencang sekali, atau angin sekitar 160 km per jam. Ada beberapa pohon yang roboh, yang tumbang di belakang kita. Jadi saya sampai ketakutan, saya tidur di atas kan. Saya takut kalau rumah kita kena pohon. Terlihat beberapa pohon di sini, seperti yang kalian lihat di belakang. Ini pohon kecil. Dan itu di atas sana pohon besar. Nah, seperti ini. Ini kena angin semua, teman-teman. Jadi itu di bawah itu rumah kita. Tuh, dan ini pohon-pohon ini pada tumbang. Benar kata mertua. Benar kata mertua saya, jadi kita harus menanam pohon terus-menerus. Karena pohon yang muda di depan bisa menyangga pohon yang di belakang itu. Yang kalau kena angin bisa tertahan. Seperti ini. Ini besar, teman-teman. Diameter sekitar 4 diameter. Ini pohon yang besar ya. Tumbang, dan panjangnya sekitar 12 sampai 15 meter. Sama tanah sini pohonnya. Jadi saya jalan di bawah pohon yang tumbang. Wow, ada berapa? 1, 2, ini yang besar kali ini. 2, 3 sama ini. 4, 5 sampai ke depan sana. Ada puluhan. Jadi ada puluhan yang tumbang, teman-teman. Mungkin untuk minggu depan pohon-pohon yang tumbang ini kita potong, terus kita buat untuk kayu potong. Kalau ini pohonnya udah tua tapi nggak tumbang nih. Ini udah nggak ada kehidupan sama sekali, udah mati nih. Ya. Tuh kita, aku ajak kalian ke atas. Jadi di Jerman itu jarang, teman-teman, kalau kita melihat statistik ya, angin atau segala macam itu jarang, hampir jarang di Jerman, atau tanah longsor. Cuman karena perubahan iklim yang sangat ekstrim, di Jerman juga ikut kena imbasnya. Jadi semua tempat sekarang udah bahaya. Seperti di Indonesia juga kan. Di Indonesia banyak tanah longsor sekarang kejadian kalau musim hujan. Saya harus lihat kanan kiri, takutnya ada babi hutan, bahaya. Kalau ada babi hutan
nanti saya ke bawah tinggal nama. Amit amit. Kita lihat satu lagi. Diameter sekitar 1 meter atau lebih ya. Ini tangan saya, ini akar. Nah itu pohonnya. Ini panjang bisa sampai 25 atau 30 meter. Jadi pesan saya untuk kalian, jaga jaga lingkungan kita. Seperti buang sampah pada tempatnya. Terus yang kurangi plastik yang berlebih, kurangi pemakaian plastik karena itu memicu pemanasan global, dan jangan menggali tanah sembarangan. Saya lihat, saya sedih sekali lihat belakangan ini banyak tanah longsor di Indonesia ya, apalagi banjir bandang, kasihan. Ini jalan setapak ini. Nah ini tanah milik pemerintah. Nah ini tanah milik mertua saya. Kita lihat ya. Nah seperti yang ini. Ini ujungnya nih yang tumbang ya. Sebenarnya pohonnya masih sehat sih. Kita lihat ini panjangnya gimana. Ya 40 meter nih kira-kira akarnya aja bisa sampai gede gitu. Sekarang saya duduk di pohon yang tumbang. Nah, ini tangan saya. Nah, ini diameter. Nah, terlalu besar sih, cuman cukuplah kalau ninggang rumah atau ngantem rumah kan. Ngeri ya teman-teman kalau kita tinggal di dekat hutan. Cuman ini seperti bagian dari mimpi saya dulu. Saya waktu kecil bermimpi bukan tinggal di luar negeri, cuman saya bermimpi tinggal di tempat yang sejuk, yang di pegunungan, karena di tempat saya banyak rumah atau lingkungannya kurang positif. Saya jadi lebih suka tinggal di tempat yang sepi, jadi tersempil. Ya tersempil, bukan tersempil ya, apa namanya, sepi lah, tempat sepi. Jadi akhirnya mimpi saya kesampaian, tinggal di hutan, malah hutannya hutan di jauh, di Jerman lagi. Jadi ya pesan buat kalian, jangan tanggung kalau mimpi ya. Kalau mimpi, mimpilah, mimpi nggak bayar kok. Mimpi bisa menjadi kenyataan.
kalau kalian berusaha. Ya, cukup sekian video dari saya. Mungkin ini video singkat dari saya karena saya harus sekolah lagi. Saya ada waktu sejam setelah pulang dari kerja, terus saya harus sekolah lagi karena sebentar lagi ujian, saya ikut kursus ujian. Pesan buat kalian, jaga kesehatan dan jaga lingkungan kalian. Kalau kalian ada ide atau video apa aja yang harus kita buat, silakan komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video kita, silakan like dan mungkin share video kita sebanyak-banyaknya. jangan lupa berbahagia, sehat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.